5 manfaat berkurban. 1. Ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban adalah salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan dalam agama Islam. Dengan melaksanakan kurban, seorang Muslim menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Ia juga dapat merasakan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta alam semesta. 2. Pembelajaran tentang pengorbanan dan kemanusiaan. Berkurban mengajarkan nilai-nilai pengorbanan dan kemanusiaan kepada umat Muslim. Ketika seseorang berkurban, ia menyisihkan harta yang dimiliki untuk dipersembahkan kepada Allah dan juga memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan empati dan kesadaran sosial. 3. Saling berbagi dan memberi kepada sesama. Daging hasil kurban dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk kepada fakir miskin, yatim piatu, dan kaum duafa. Berkurban memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong solidaritas serta kepedulian terhadap sesama. 4. Pengembangan ekonomi masyarakat. Berkurban juga memiliki dampak ekonomi yang positif. Ketika orang-orang membeli hewan kurban, mereka mendukung peternak dan pedagang hewan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat di sekitar mereka, terutama di wilayah pedesaan. 5. Pelajaran tentang ketekunan dan kesabaran. Persiapan dan pelaksanaan ibadah kurban membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan kedisiplinan. Dalam proses memelihara hewan kurban, merawatnya dengan baik, dan menjalankan seluruh rangkaian ibadah kurban, seseorang belajar untuk menjadi lebih sabar, bertanggung jawab, dan disiplin. Wassalamualaikum.